material pembersih keramik yang sangat istimewa. Bisa kita saksikan ini sebelum dibersihkan oleh alat itu. Kemudian kita semprotkan. Lihat. Apa yang terjadi? Silahkan disaksikan. Sangat luar biasa. Langsung bereaksi. Kita tidak usah menundukkan kepala, tinggal disemprotkan saja terus sampai betul-betul keramik itu tidak ada noktah lagi. Kalau sudah begini, tinggal kita guyur dengan air bersih. Hanya dalam waktu kurun 3-5 menit, nggak sampai, kamar mandi kesayangan kita sudah bersih seperti baru lagi. Terima kasih untuk bermanfaat.